diberitakan bahwa Republik Indonesia itu telah sakit. Diberitakan pula Republik Indonesia itu telah rusak. Hei, kalian semua, dengarkan teriakanku. Aku di sini berdiri tegak setegak-tegaknya sebagaimana putra dari bangsa ini. Nyaliku ramat besar. Semangatku membara berapi-api. Teriakanku lantang sebagaimana belerik menyambar-nyambar muka bumi ini. Ketahuilah bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terdiri dari berbagai golongan. Dan kita adalah bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, di hari ini juga saya berbicara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berbicara bukan sebagai siapa-siapa, namun hanya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, nama Republik Indonesia itu sangat tingginya sebagaimana mercusuar daripada umat manusia. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka terus mencerai-berai kita. Jangan biarkan mereka membuat kita berpisah. Oleh karena itu, sebenarnya mereka ini takut jikalau kita bersatu. Maka bersatulah seluruh rakyat Indonesia. Jikalau kita bersatu, maka lonceng bergema kepada siapa saja yang ingin menghancurkan kita. Berserulah seluruh rakyat Indonesia. Tetap tegakkan kepalamu. Jangan mundur. Tetap gerakkan langkah kakimu di muka bumi ini. Teriakkanlah merdeka! Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk hari ini dan untuk selama-lamanya. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!